Kau kek tanah jumpa ular sawah. Ular sawah besar Ular sawah. Di sini ular sawah banyak. Sawah apa macam ni ha? Sawah merenai. Ular sawah merenai ni. Waduh. Saya kira-kira buat kerja sini sudah 3 bulan. Sudah 11 ekor jumpa ular sawah. Wah, banyak ular sawah sini. Memang ada ibu dia ni. Ibu dia kat mana tak tahu. Ada ibu dia ni. Tidak, dia tak banyak macam ni. Tu. Ular sawah. Aduh. Oh. Dah kena luka dia. Sahabat-sahabat, adik kakak, saya kerja di sini sempadan dengan hutan simpan, sempadan dengan hutan simpan Jentayu. Jentayu ya. KTI Jentayu macam itulah. Saya pun tak berapa pasti, tapi dengar-dengar orang cakap macam itulah Jentayu sini. Memang ular sawah banyak sini. Ular sawah banyak sungguh. Ular sawah memang banyak sungguh. Berapa bulan saya dah kerja sini dah 11 ekor sekali dengan yang ni. 11 ekor dah jumpa. Wah, saya pun naik takut. Ni kalau jumpa macam ni anak, dia mesti ada dia punya ibu dia atau bapa dia lah. Macam tu lah. Saya korek sambil-sambil ya. Saya cuci sebab saya buat kerja. Saya kena buang tanah ni sambil-sambil. Dia mau naik bukit tu. Dia nak masuk hutan. Dia nak balik tempat dia. Besar-besar ular sawah. Besar-besar. Terkena mising terluka sikit badan dia. Terkena baket. Kita tak nampak dia duduk dalam hutan mana kita nampak. Terkena sikit ya, terluka tapi tak apa. Ular sawah ni dia mudah sembuh. Dia mudah sembuh. Dia apa, badan dia kalau luka pun dia cepat sembuh. Macam tu lah. Katanya orang yang berpengalaman kan. Tak apa, saya buat kerja sambil-sambil. Sebab kita makan gaji kan. Kita kena kerja lah. Ular-ular juga. Kerja-kerja juga. Macam tu lah. Ni kita potong sana. Kita nak buat slope sempadan. Slope sempadan. Sempadan tanah kerajaan dengan tanah datuk. Macam tu lah. Ular tengok. Ada lagi tu. Ular. Sawah. Ular sawah mengendai. Ular sawah mengendai. Kalau jumpa ibu dia takut lah. Ni jumpa anak. Anak pun besar. Kita cuci kawasan untuk selup sempadan tanah kerajaan dan tanah
Datuk punya macam tu lah. Saya nak angkat ular ni. Tengok. Tuh. Oh, sudah luka, sudah kena. Aduh. Sudah cedera sikit. Saya tak ni terkena mesin. Ular sawah mengenai, ular sawah mengenai. Nanti kita tunjuk dekat Apek Chong. Ular sawah. Okey. Saya off video dulu. Itu bukit. Itu. Sana tu Gunung Jerai lah. Itu Gunung Jerai. Itu Gunung Jerai. Yang nampak biru itu Gunung Jerai ya. Tu yang saya tunjuk dengan baket tu. Itu Gunung Jerai. Gunung Jerai. Ini kita buat tapak untuk heli mendarat. Sekali dengan tapak tangki air. Tapak tangki air untuk siram pokok. Macam tu lah. Ular sawah. Banyak sungguh di hutan ni. Oh, tak nampak. Lindung dengan tanah. Tak nampak lindung dengan tanah. Tak apalah. Saya off dulu video. Okey. Off dulu. Selamat menonton ya. Dari channel Mam Rozah.